Ngoten itu terus Gusti Allah nurunake adab. Adabe ono sing sirah iku malah dadi asu, dadi kentek. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين. Faslun fi wujubi adail wajibati wa tarkil muharramat. Faslun ayada faslun ada utawi iki faslun iku ana fasl suwiji. Fi wujubi adail wajibati endale nerangake wajibe nekani pira-pira kewajiban. Batarkil muharramati lang wajibe ninggal piro-piro perkara kang haram. Jadi ini fasal menjelaskan tentang kewajiban kita menjalankan segala yang Allah wajibkan dan meninggalkan yang segala Allah haramkan. Jadi Allah mengharamkan apapun maka kita punya keharusan untuk meninggalkannya. Yajib wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Mukallaf niku wong Islam, wong wis balek terus duwe akal sing sehat. Nek wong edan ora termasuk mukallaf. Nek mukallaf niku wong sing agamane Islam, wis balek terus duwe akal sing sehat. Wajib apa ada ujani iman nekani sekabiane perkara au jaba kang wajibake iman sinten Allah Gusti Allah. Alaihi ing ngatasi mukallaf. Jadi setiap orang mukallaf, orang yang beragama Islam sudah balig, memiliki akal yang sehat, punya kewajiban menjalankan seluruh hal yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kenapa kok kemudian ada batasan harus berakal sehat? Adilu aqlun waladina liman la aqlalah. Jadi agama itu patokannya akal. Hukum syariat itu dibebankan ketika orang itu masih punya akal sehat. Waladina liman la aqlalahu. Jadi tidak akan dibebani hukum syariat Islam, tidak dihukumi hukum-hukum agama Islam ketika seseorang sudah tidak memiliki akal yang sehat. Jadi selama ise waras berarti wajib kena hukum syariat Islam. Kados napa? Kados kewajiban sholat. Kados napa malih? Kata zakat, poso, kemudian haji bagi yang mampu, kemudian menolak segala bentuk kedzaliman, itu juga bagian dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Makanya ini kados sholat itu. Nek poso kan karuan ada syarat mampu. Oke. Sehingga ketika ada orang sepuh sudah tua tidak mampu puasa, nanti ada alternatifnya. Ya beri disuruh ngasih makan. Kasih makan orang miskin satu mut. Kemudian zakat, zakat ya kalau mampu, kalau kaya, kalau fakir miskin ya enggak terbebani zakat. Haji pun demikian. Tapi kalau sholat itu siapapun wajib sholat selama orang itu masih waras. Wajib bulan wajib alaihi ing atase mukallaf
apa ayu adia apa yento nekani sopo mukalaf hu iman alama ingatasi coro amaro kang perintah hu iman Allahu sinten Allah di kelapan masing buri niki wau. Bayan imam minal ityani saking nekani diarkani kelawan piro-piro rukun imam ma'au jabda wa syuruti lan piro-piro syarat imam wayat stani bulan ngedui sopo mukalaf mubetilati ing piro-piro perkoro kang batalak imam. Jadi mukalaf itu karena hukum wajib menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak asal menjalankan. Tapi apa yang diwajibkan oleh Allah seperti ibadah itu harus dijalankan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya bagaimana kita menjalankannya? Terkait ibadah yang diwajibkan oleh Allah telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dulu ada ayat aqimus sholat, Gusti Allah memerintahkan umat Islam untuk menjalankan sholat. Kemudian Kanjeng Nabi menceritakan dan menerangkan bagaimana itu sholat. Kanjeng Nabi ngendika sholu kama ra'aitumuni usholi, padha sholato sira kabeh ndeloko kaya aku nglakoni sholat. Nah dari situlah kemudian dapat diketahui apa saja syarat sholat dan apa saja rukunnya. Maka nenek kepingin ibadah itu diterima, ibadah itu kudu anut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukunnya kena, syaratnya juga kena, semuanya kena. Ya orang asal ngelakuin. Makanya wong ibadah niku kudu ngerti ilmu. Kok ana wong ibadah tanpa ilmu yo marku datun laku ban. Ibadahnya tertolak dan tidak diterima. Jadi ibadah itu enggak sekedar pokoke gerak moco, gerak badane, gerak mulute, enggak ada tata cara yang harus dipelajari, yang harus dipahami. Wayat saniku lan wayat jibu ge, wayat jibu lan wajib. Alai ingatase mukallaf, alai ingatase kulli mukallaf. Apa amruman, apa perintah wong? Ro'a kang ningali sapa mukallaf? Bu iman. Ningali tarika sayin ing wong kang ninggal suwiji-wiji nida saking arkan wa surut. Nah, kita juga punya kewajiban ketika melihat seseorang melakukan ibadah yang mana tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Berarti nek ono wong misalnya ono sholat syarat rukunnya kok ono sing ketinggalan, monggo awake dhewe kena hukum wajib ngilingake, wajib memberitahu kalau ada syarat atau rukun yang belum terpenuhi. Ayat iya Ayat i utawa nekani sopoman ya kelapa ya kelawan arkan wa syurut ala ghairi wajhiha ing atase liyane carane arkan wa syurut atau kita melihat orang sedang melakukan ibadah rukun dan syaratnya
dilakukan tapi tidak sesuai. Tapi tidak sesuai. Contohnya sujud. Sujud ini kan kudu nut tumakninani. Tumakninani itu kadar subhanallah. Lah kok sujud itu koyok pitik notol beras. Jadi cepat. Tep langsung. Ora ono kadar meneng sedelo, kadar subhanallah. Langsung tep. Ya dibantu lagi nempel ning lantai, langsung nempel langsung diangkat. Lah itu kan ketika dia praktek sujud, dia meninggalkan rukun yang namanya tumakninah. Yaitu berhenti sejenak kadar subhanallah. Nah kita kalau tahu, maka kita punya kewajiban memberitahu. Memberitahu bahwa sujud yang ia lakukan itu belum dianggap sah. Kenapa? Karena di dalam sujudnya tidak ada yang namanya tumakninah. Nah, sing ngerti, sing weruh itu punya kewajiban ngasih paham. Wayaji bulan wajib alaihi ing atase mukallaf. Apa qabruhu maksoman? Ala dalika ing atase mengkono-mengkono syai'in. Jadi nek tarika syai'in berarti balikannya kembali ke syai'in. Tapi nek yakiyabia ala huwi wajiyah berarti memaksa agar melakukan sesuai wajiyah ala wajiyah. Jadi nek ono wong ngelakoni ibadah, kok ada rukun atau syarat yang ditinggalkan, maka kita punya kewajiban, kita punya keharusan harus memaksa orang tadi untuk melakukan rukun atau syarat yang ia tinggalkan. Atau misal kasusnya dia melakukan syarat dan rukun tetapi belum sesuai, kita punya kewajiban memberitahu dan mengajari bagaimana cara yang seharusnya. Ingkodaro lamun kuwasa sapa mukallaf alaihi ing atase qobri. Dadi nek awake dhewe mampu maksa, ini lho carane tak kandhani, iki carane sujudmu durung bener. Sujude kudu ngene. Kalau kita mampu memberitahu dan memaksa orang tersebut agar melakukan ibadah yang sesuai syarat dan rukunnya, kita harus memaksa. Lah sak iki nek ora mampu iki, ya kan? Ternyata ibadah sing kurang pas niku wonge terkenal emosian, kandhane angel, keras kepala. Ya kan? Nek ditegur sithik dikandhani ora trimo ngajak gelut, wah piye iki? Wonge awake gedhe sisan. Ya kan? Kalau arep ngandhani resiko iki. Ya kan? Keselamatan terancam ini. Sepek mbok napa niku? Orangnya tersinggung. Ya kalau demikian gimana? Wa illa lan lamun ora in qadaro. Faya jibu moko wajib. Alaihi ing atase mukallaf opo al ingkaru ingkar. Bikol bi kelawan atine mukallaf. In ajaza lamun apes sapa mukallaf anil qohri sangke makso. Wal amri lan perintah. Jadi nek misal kok awake tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan untuk perintah dan memaksa ia agar melakukan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun yang seharusnya, maka kewajiban kita ingkar. Jadi nek ono perkara wajib sing ditinggal utawa ana perkara haram sing dilakoni kok awake dhewe ora mampu amar makruf nahi mungkar, sing rupane ora mampu merubah kemungkaran itu dengan iya, dengan kuasa atau dengan lisan ngomong nasihati mengingatkan, maka alternatif yang terakhir kita harus ingkar berpolisi. Ini ingkar. Misal sampai dolan ing pantai. Isine wong wadon iku buka-buka aurat kabeh. Lanang wadon pacaran kabeh.
maksiat atau boten? Maksiat. Dan sampean ning kono arep serama kan ngandani lho. Nyuwun sewu niki jenengan aurate ketok niki. Utawa misal ning sampean kono terus ana wong mabuk, kumpul-kumpul wong limo, preman-preman mabuk bisa wong iki gede-gede. Sampean arep dilarang, poso arep sampean kamlengi kabeh kan gak mungkin. Atau kalian omongi, ngapunten aja mabuk ning kene. Ya, kan gak berani karena kalian satu tidak bisa merubah kemungkaran menggunakan tangan, kalau gak mampu menggunakan lisan, kalau gak mampu terakhir harus ada ikat. Paham yang dikatakan di Nabi, man ro'a minkum mungkaran fal yubayyin biyadi. Nek weruh kemungkaran, kalian dituntut untuk merubah kemungkaran itu menggunakan kekuasaan tangan. Kekuasaan itu contohnya, kalau anak tak gelap sholat, bapaknya boleh ngapain anak. Oleh sabut dan kayu, tapi dengan ketentuan ya jadinya putih nggak harus sampai kemudian menimbulkan bekas-bekas, nggak boleh di area-area vital dan seterusnya. Kalau nggak mampu, pailam ya sati fabilisani, nek anggo tangan ora mampu nganggo lisan. Ada yang memaknai nek yat niku umaro, orang yang punya kekuasaan, nek lisan itu ulama, orang yang punya kecakapan dalam menasihati. Jadi ini ono wong melakukan kemungkaran dinasehat. Dan saat ini nek merubah menggunakan kekuasaan gak punya, merubah menggunakan nasihat gak punya kecakapan dalam nasihat. Terakhir, fa'ilam yastati fabikolbi, minimal kudu ingkat. Ojo sampai ono wong melakukan kemungkaran awakmu meruk, awakmu gak ingkat. Nek orang ingkar itu seakan-akan kita ridho dengan kemungkaran yang telah terjadi. Jadi orang mau maksiat, awal itu meru yo biasa, yo menikmati wae. Ya kan, wong podo ora napa nutup aurat ku awake melu napa maksiat, malu menikmati. Oh iki ora usah iki. Obat dari iki bisa. Ya, jadi minimal apa mau ingkar bil qalbi. Jadi ini orang yang melakukan kemaksiatan minimal kudu nopo i. Tapi ingkar niku ya ini wadzalika utawi al ingkar biqalbi. Adzabul imani iku luwe apes-apese iman. Jadi ingkar biqalbi itu dianggap iman yang paling lemah. Loh kenapa ingkar biqalbi dianggap iman yang paling lemah? Karena dengan kita ingkar bil qalbi saja, kemungkaran itu tetap jalan. Contoh paling gampang lah. Awakmu sekolah lagi ujian, nyontek. Gurune meru. Guru kan macam-macam, ono sing meru langsung. Diambil contekane. Lembar jawabnya disobek misal. Oh, ini berarti pilihan. Ya, merubah kemungkaran menggunakan tangan. Ada yang kemudian ketika melihat muridnya nyontek, itu mengingatkan menggunakan lisan. Wih, jangan nyontek, itu yang paling belakang. Pakai lisan. Ada guru yang modelnya itu ingkar bil qalbi, weruh muridnya nyontek, itu ya wis ning atine ingkar kok. Ya, oh, kayak guru cakok nyontek, wis ingkar aku. Kira-kira nek gurune mung ingkar bil qalbi, sing nyontek tetap lanjut apa boten? Lanjut. Ngerti iki Pak, guru kae santai. Nek nyontek jejalke wae. Padahal gurune niku ingkar bil qalbi. Ya aslinya ya guru itu punya kuasa. Minimal ya bisa berubah menggunakan apa li? Bisa, harusnya. Soalnya kalau mengingkari ingkar bil qalbi itu kemaksiatan, kemungkaran itu tetap jalan. Nah, semua masing-masing itu punya tugas. Kayak aparatur negara itu punya tugas, dan punya kuasa. Ketika melihat kemungkaran, ya dilihat. Menggunakan otak, tangan menggunakan kuasa. Ya, misal ono lokalisasi. Polisi ngerti, wah, misalnya lokalisasi berdebat, misal ditutup. Nah, itu kan dilihat. Atau disegel oleh pemerintah kota misal itu bilnya dengan kuasa sing ulama nasihati ojo ini termasuk ladang kemaksiatan lu yang pik itu kan menggunakan lisan.
sing tidak punya kemampuan apapun ya paling enggak minimal ingkar bil qol. Soalnya nek ana wong nglakoni kemaksiatan, awake dhewe kok rido. Rido bil maksiat iku nggih dosa gedhe. Ai aqallu lima tegese ajaza il qalibal wadzalika adafu iman. Ai aqallu lima tegese luwe sithik-sithik perkara. Jadi ingkal bil qalbi itu termasuk aqallu lima luwe sithik-sithik perkara yang zakat wajib. Sapa al insanu yang zakat wajib apa man al insana ing manungsa. Indal ajzi ing dalem nalikane apes. Ing dalem nalikane ora aman. Jadi kewajiban kita ingkar bil qalbi. Ingkar bil qalbi itu termasuk adabul iman, paling lemah lemahnya keimanan. Dan ingkar bil qalbi adalah minimal, paling minimal yang bisa dilakukan oleh manusia ketika dia tidak mampu. Jadi ketika dia tidak mampu merubah kemungkaran, minimal dia harus ingkar bil qalbi. Wajib pula wajib. Apa tarku jami'il muharramati ninggal sekabiane piro-piro perkorokan haro. Jadi selain kita punya kewajiban menjalankan segala yang telah Allah wajibkan, kita juga punya kewajiban meninggalkan, menjauhi segala yang telah Allah haramkan. Wana yumur taki dia lang ngelarang warkan merjang muharramat. Jadi selain kita dituntut untuk meninggalkan perkara haram, kita juga dituntut untuk melarang orang yang melakukan keharaman. Makanya ini lho pentingnya sejenenge amar ma'ruf nahi. Jadi sejak ini nek ana wong nglakoni kemaksiatan utawa awake dhewe nglakoni maksiat, kok ana wong sing melarang awake dhewe, berarti itu bentuk kalau dia masih peduli. Dia masih peduli pada kita. Jadi nek ana wong kok masih memarahi, ana wong masih melarang, ana wong masih memperhatikan kita, itu bukti kalau dia masih peduli. Tapi nek awake dhewe nglakoni maksiat kok dijadi wae. Awake dhewe terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan, kok tidak ada teguran sama sekali, itu bukti kalau orang itu sudah tidak peduli. Jadi nek pengen ngerti mau peduli karo ora, iku nek awake dhewe isih disengeni, isih di apa niku diurek-urek, iku bukti nek isih peduli. Tapi nek wis cuek, wis berarti itu bukti orang tidak peduli. Jadi kudu syukur nek ana wong sing isih ngilek awake dhewe. Ono sing isen murid-murid karena awak diri ku yuk syukur. Itu bukti kamu masih nopo. Nek ono wis kubai sekarang ku kono pas nak masuk tak karep ku kono. Us itu bukti apa tidak nopo? Tidak. Mau nek wis cuek wis kubai. Ani kadang niku ge. Gusti Allah maringi awak diri kono. Itu kadang hikmahnya banyak. Berkahi loro jadi apa itu ini bisa nyukuri betapa nikmatnya sih. Nek wong digawe ora tau loro, urip iku penak terus itu kadang-kadang niku kufur nikmat. Menganggap bahwa badan sehat itu hanya sekedar nopo nggih? Ya kebiasaan yo satu biasa sehat. Waman uhu lan nyega murtaki dia. Waman uhu lan nyega murtaki dia. Haing muharromat. Orang kelawa makso. Nida samping muharromat. In kodaro lamun kuoso. Sopo mukalaf.
alaihi ing atase manihi kohrot. Jadi andaikan ada orang menerjang perkara ara, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk memaksa dia agar tidak melakukan keharaman itu, maka hukumnya wajib. Jadi kewajiban kita itu tidak hanya amar ma'ruf saja, tapi juga nahi Allah. Wa illa tapi ya itu tadi ya ada batasannya inkodaro ketika kita wa illa lan lamun ora inkodaro wajib alaihi ing atase mukallaf ayung kira ing yen to ngingkari sapa mukallaf dalika ing menggono-menggono muharramah ikol bi kelawan atine mukallaf. Lagi-lagi ketika orang tidak punya kemampuan untuk nahi mungkar, minimal dia wajib ingkar bil qalbi. Jadi ingkar bil qalbi itu jadi satu kewajiban. Manakala dia tidak punya kemampuan, paling minimal dia. Pokoknya ini orang-orang melakukan maksiat awakmu kok orang iso nyegah harus minimal apa? Ingkar bil artimu itu ingkar ya Allah kok orang-orang maksiat kok ingkar ya Allah kok cuma melu menikmati ya meskipun awakmu kok kadang melakukan itu so ya awakmu ya kudu ngakuni ini nek itu so ngakuni nek itu so aja sampai terus ngerasa nikmat. Jadi wong niku nek wis ngerasa nikmat karo maksiat, iki tanda bahaya. Wis mulai nyaman dengan kemaksiatan iki bahaya. Jadi nek diampuni wae oh iki haram dosa, istighfar. Wa mufaraqati maudhi'il maksiat. Jadi sekedar poinnya wajib alai alaihi wa mufaraqatu maudhi'il maksiat lan wajib ngedoi atau misai panggonan maksiat. Ngedoi panggonan maksiat. Banyak kemarin sudah kita bahas bahwa betapa pentingnya kita berada di komunitas orang-orang soleh, orang-orang baik. Betapa pentingnya kita punya circle orang-orang yang mengajar pada kebaikan. Karena kita punya kewajiban untuk menjauh dari tempat-tempat yang jadi sarang maksiat. Nek awake dhewe niku cedhak karo tempat maksiat. Niku ya makin lama makin dekat. Bisa saja kita akan masuk ke dalam tempat tersebut. Jadi jangan pernah merasa nyaman dan merasa nikmat ketika berada di tempat maksiat. Wal harami lan perkara haram. Wal harami lan iki pun titik wae nggih. Wal harami utawi perkara haram. Ini pembahasan mengenai definisi haram. Wakaromu utawi perkoro karo ma itu perkoro awak ada kangen cam Allah sinten Allah ngancam murtak kiba ing wong kang merjama ngancam bilkol di kelang bil ikopi kelawan sekso. Jadi nek perkara haram kok dilakoni akan diancam oleh Allah dengan siksaan. Wawa ada lan janji sinten Allah. Tarika ing wong kang ninggal haram utawa ninggal mah, tarika ing wong kang ninggal mah janji bisawati kelawan ganjaran.
Terus sing jenenge perkara karo niku perkara sing Gusti Allah mengancam orang yang melakukan perkara tadi dengan siksa, dan Allah menjanji siapapun yang mau dan mampu meninggalkan keharaman itu dengan pahala. Ini definisi dari haram. Terus kalau kita lihat ini berarti betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya enten Quran itu enten ayat wal taqu minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal taqu minkum. Dari kata-kata minkum, wal taqu minkum ada perintah tapi ada kata min. Min itu maknanya gini, sebagian ya, sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi nek ono wong misalnya besok kok sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ini tanda-tanda akan turunnya adab. Jadi adab itu biasanya akan diturunkan oleh Allah ketika semua orang sudah cuek dengan kemaksiatan, sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi. Karena ini ciri-ciri akan datang yang namanya adab. Ya, makanya nek wis ora ono sing amar ma'ruf nahi munkar, busuk. Makanya ini enten cerita di Ashabul Aila, penduduk kota Aila. Zamane Bani Israil. Penduduk Bani kenapa penduduk Ashabul Aila nggih, penduduk kota Aila itu dikasih peraturan oleh Allah. Aja golek iwak ning dina setu. Pokoknya dina setu niku kudu fokus ibadah. Mergo Bani Israil itu hari yang diistimewakan Sabtu. Nek wong Nasrani kan Ahad. Kalau orang Islam kan Jumat. Dikasih peraturan aja boleh iwak ning dina setu. Akhire oleh boleh iwak niku dina Ahad sampai dina Jumat. Tapi dino akad sampai Jumat itu orang awal iwak yes. Ujungnya ujian. Nek gampang kan ya orang ujian. Nah ternyata iwak ini muncul ke permukaan tiap dino satu. Jadi dino akad sampai dino Jumat yes orang awal iwak. Iwak ini muncul pas dino apa? Satu. Dino sing dilarang kon juku iwak, kon boleh iwak. Wah ini bodoh pinter ya kan, Bani Israil bodoh pasang jari, wih pasang jari wai dino Jumat engkau dino Ahad cukup ya oleh iman. Tapi kan tetap dia melanggar peraturan di mana hari Sabtu dia tidak boleh terpikirkan untuk mendapatkan ikan. Dino Setu itu ya fokus ibadah, ora usah golek corong, pokoknya dipasang jari wai dino Jumat, engkau ngangkati dino apa? Nah sebagian wong wi ono sing tetep mengingatkan wah coromu kelat kok ngene tetep ora diolehi karo pangeran. Si sebagian cuma mas ora usah diilingi podo wae rumah tepat ketemu ora masuk iku. Nah ngoten iku terus Gusti Allah nurunake ada. Ada pe ono sing sirai malah dadi asu dadi kentek. Ya sing malih iku ora mung wong sing boleh iwak. Wong sing ora gelem amar ma'ruf nahi munkar ya melu berserah. Nah itu bukti betapa wajibnya dan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Pokoke ojo sampe ono kemaksiatan kemungkaran, kita hanya menikmati, kita hanya ya cuek aja ya. Tetap minimal kalau enggak bisa ngapa-ngapa ya minimal wong ingkar ya. Ini kalau mau malam.